Sahabat Ina, perkenalkan nama saya Mario. Mario atau panjangnya Mario Gultom. Saya selaku founder dan CEO dari Sunyi Group. Sunyi adalah sebuah company yang dimana kita tuh mengangkat inklusivitas. Kita ingin menjadi jembatan supaya masyarakat disabilitas dan masyarakat non-disabilitas bisa duduk ngopi bareng, bisa berkomunikasi, bisa berkolaborasi. Dan tujuannya tentunya supaya kita semua setara. Jadi tuh banyak orang yang bilang, wah idenya keren, idenya bagus. Tapi di balik ide itu banyak perjuangan juga. Perjuangan ini adalah sebuah rasa dari aku dan teman-temanku yang kita tuh berpikir ketika Indonesia merdeka, yang merdeka tuh siapa sih? Saya yang memiliki indera yang lengkap, fisik yang dibilang bagus. Teman-teman disabilitas kita sudah merdeka belum sih? Belum. Diskriminasi di mana-mana. Lapangan pekerjaan belum ada untuk mereka. Ketiga, mereka untuk menikmati fasilitas untuk bermasyarakat aja tuh masih susah banget. Dari situ berangkatlah sebuah ide. Oke, mari kita setarakan teman-teman kita nih yang belum merdeka dengan kita yang sudah merdeka. Supaya ketika kita merayakan kemerdekaan, kita semua benar-benar bisa berbahagia bersama-sama. Dari situ, aku coba nih di tahun 2016 buat sebuah ide. Ayo kita bikin sebuah coffee shop yang dimana seluruh karyawannya teman-teman disabilitas. Di 2016 itu ceritanya lumayan seru ya. Kenapa? Karena ide aku ditolak banyak orang. Banyak banget yang bilang, Mario, nggak bisa. Ide kayak gitu tuh belum siap di Jakarta. Indonesia belum siap menerima disabilitas. Ya, buat saya saat itu, mental saya down lah. Saya stres sampai saya, okay, kalau gitu kita nggak boleh menyerah. Saya harus berusaha sendiri, cari uang, modalin diri sendiri bersama teman-teman yang lain. Bersama teman-teman yang lain, kita akhirnya punya modal dan akhirnya di 2019 kita bisa buka nih konsep Cafe Sunyi ini. Jujur, pertama kali buka, itu rasanya takut banget deg-degan. Karena sudah ada orang-orang dulu yang menolak. Orang-orang itu selalu bilang ke kami, tidak bisa, Jakarta belum siap. Tapi ternyata ketika kita buka, salah. Ternyata kita semua punya hati, kita semua punya pintu hati yang belum diketuk aja. Dan akhirnya Sunyi bisa berkembang sampai sekarang. Makna dari logo Sunyi dan dari kata Sunyi ini sendiri, orang-orang itu akan selalu bilang, wah Sunyi gara-gara teman-temannya itu teman-teman tuli ya, tidak ada suara. Enggak, di kita ada teman-teman tunadaksa, kita ada teman-teman tunanetra. Kita di sini menerima teman-teman disabilitas. Tapi karena mungkin namanya Sunyi, banyak yang mikir, wah ini kafe sepi banget. Enggak kok, kita ada musik dan lain-lain. Namanya Sunyi ini berawal dari hati kita yang sunyi. Sunyi dari perbedaan, sunyi dari kejahatan, sunyi dari arogansi. Ketika kita masuk ke sini, kita buang semua arogansi kita. Kita setara, kita sama-sama manusia, hati kita sunyi. Itu filosofi. Sekarang ini, Sunyi sudah berkembang. Dan memang ketika kita semakin berkembang, bisnis semakin berkembang, masalah makin banyak. Bukan berarti kita berkembang, habis itu kita free ya, habis itu enak nih bisnis lancar-lancar. Enggak. Semakin kita lancar itu makin banyak tuh namanya gelombang-gelombang kehidupan. Apalagi, Sunyi ini berdiri di 2019. Baru 4 bulan, 6 bulan bisnis ini jalan, tiba-tiba pandemik. Tiba-tiba semua orang dilarang untuk nongkrong. Semua orang harus di rumah. Loh kan kita dagang ya. Kita dagang, kita harus jualan, customer harus datang. Semua orang bilang, ayo jualan online. Tapi saat itu ekonomi sedang memburuk. Bahkan customer kita aja menghemat uang kan. Karena PHK ada di mana-mana. Banyak perusahaan yang down. Itulah masalah yang kita hadapi. Tapi balik lagi, namanya kita pebisnis. Problem solving. Kita harus bisa menyelesaikan masalah dan membuat solusi. Bukan berarti kalau ada pandemi, kita down terus-terus. Kita harus bikin inovasi baru. Makanya saya coba untuk bikin inovasi baru, kita kuatkan di online, kita kuatkan digital content, kita berikan interaksi dan experience Sunyi yang ada di offline, kita online-kan. Dan di situ kita tetap menjaga hubungan baik dengan customer dengan cara online. Dari situ kita bisa untuk
resurface lah, kita kembali lagi untuk berkembang, dan sekarang pandemik sudah turun, dinamika sudah kembali, kita coba untuk bersaing lagi dengan lebih kuat. Nah, sahabat Ina, aku udah punya cerita seru nih. Ceritanya adalah ketika Sunyi ini bangun, kita adalah UMKM yang hanya bisa mempekerjakan 4 orang. Kita coba untuk bikin job posting di online, dan teman-teman tahu yang daftar ke saya berapa? Ada lebih dari 1000 orang. Padahal yang mau kita terima cuma 4 orang, itu benar-benar aku bersama teman-temanku, itu kita renyuh banget. Aduh, kenapa ya kita cuma bisa 4 orang? Ini ada 1000 pengangguran lainnya yang mencari kesempatan baru. Tapi ya kita bersemangat, itu jadi acuan. Sunyi gak boleh cuma satu, Sunyi gak boleh cuma jadi sekedar UMKM. Ayo kita kembangin biar itu 1000, kita kasih lapangan pekerjaan. Kita coba interview mereka, kita coba berikan mereka fasilitas. Karena balik lagi, teman-teman tuli kalau interview kerja harus ada juru bahasa isyarat. Ya kan? Kalau kita mau bikin interview untuk mereka yang di kursi roda, masa kita bikin di lantai 3 yang pakai tangga? Enggak, kita harus di lantai dasar, or kasih lift. Kita kasih aksesibilitasnya sampai akhirnya mereka kita terima kerja. Dan cerita seru berikutnya adalah, teman-teman kita kasih kurikulum yang dimana mereka belajar kopi selama 1 bulan. 1 minggu selesai. Aku tanya, kok bisa kalian 1 minggu saya udah kehabisan kurikulum? Karena mereka setiap hari lembur. Ketika jam 5 sore saatnya mereka pulang, mereka itu aku suruh pulang, oke pulang besok latihan lagi. Enggak, mereka balik ke dapur. Enggak, saya mau eksperimen. Jangan, udah malam. Tidak, Tuhan sudah memberikan saya kesempatan, akhirnya saya bekerja, jangan larang saya untuk berusaha. Dari situ, saya nih yang dulu biasanya suka ngeluh. Saya nggak pernah ngeluh lagi, saya belajar dari mereka. Jadi di Sunyi Academy ini, kita memberikan pelatihan kopi atau barista dasar. Di sini nggak cuma teman-teman disabilitas, tapi kita ngeliat juga bahwa ada banyak juga teman-teman non-disabilitas yang belajar tentang budaya disabilitas. Jadi di Sunyi Academy ada juga pelatihan huruf Braille, kita juga bikin namanya kelas bahasa isyarat, kita bikin seminar-seminar, supaya bisa menghubungkan budaya disabilitas dengan non-disabilitas. Dan untuk kelas kopinya sendiri, kita sistemnya angkatan ya. Jadi kita buka angkatan pertama, 15 orang. Setelah mereka selesai kurikulumnya di Sunyi Academy, biasanya mereka magang di seluruh cabang-cabang kita. Jadi supaya lengkap nih, mereka punya teorinya, mereka punya praktiknya. Nanti kalau memang mereka bisa kerja di Sunyi, akan kita terima, tergantung kebutuhannya. Mereka juga bisa melamar kerja di kafe-kafe lain. Apalagi mereka punya 2 sertifikat, 1 pelatihan, 1 lagi magang. Sunyi ini selalu memberikan aksesibilitas kepada teman-teman disabilitas supaya mereka tuh bisa setara. Jadi kalau misalnya Sunyi Academy memberikan pelatihan, itu kita menggunakan metode-metode khusus yang bisa mereka, apa ya, mungkin bisa mereka pelajari dengan cepat. Seperti contohnya, untuk teman-teman yang tunanetra, itu kita sediakan huruf Braille. Untuk teman-teman tuli, kita berikan semua video dengan tulisan atau subtitle, jadi mereka bisa baca. Kita juga menggunakan bahasa Indonesia yang mungkin terkesannya lebih bahasa sehari-hari supaya mereka bisa lebih paham, karena kan kalau bahasa kopi itu internasional banget ya, siapa yang tahu bahasanya V60 brewing, itu terlalu berat kan. Kita coba untuk bikin ini lebih ke mudah dimengerti. Dan untuk teman-teman non disabilitas sendiri, kita setiap melakukan kelas kita selalu melibatkan disabilitasnya. Seperti contohnya, belajar bahasa isyarat langsung dengan teman-teman tuli, bukan dengan saya, enggak, itu bukan bahasa saya. Bahasa isyarat adalah budaya tuli, jadi guru-gurunya nanti juga langsung teman-teman tuli. Mau gak mau, teman-teman non-disabilitas harus komunikasi langsung dengan teman-teman disabilitas. Kalau kita belajar Braille, itu nanti akan ada karya-karya dari teman-teman tunanetra, alat-alat Braille dari teman-teman tunanetra, jadi mereka bisa berinteraksi langsung. Tujuan kita kan membuat jembatan. Kalau misalnya ternyata teman-teman ini belajarnya sama non-disabilitas juga, itu bukan yang kita cari, karena ujung-ujungnya kita memberikan tembok. Enggak, kita pengen duduk bareng, belajar bareng, non-disabilitas-disabilitas, kita semua setara, kita komunikasi.
Awalnya teman-teman disabilitas ini sama takutnya dengan saya. Kenapa? Karena memang diskriminasi ini adalah hal yang sudah biasa terjadi ya. Mereka sudah biasa didiskriminasi, mereka malah kaget jika dihormati. Dengan dibukanya Sunyi ini, mereka khawatir, aduh saya malu, saya takut, saya nanti ketemu sama orang-orang non-disabilitas. Ya kami, owner-owner Sunyi bilang, jangan takut, ayo, ayo kita semua setara kok. Sampai-sampai ya teman-teman ini sekarang bisa berteman dengan customer, bahkan bisa berdiskusi bareng. Salah satu layanan kita kan, kita mengajak masyarakat untuk pesan dengan bahasa isyarat. Dan di situ masyarakat dengan antusias belajar isyarat. Sampai akhirnya kita harus bikin experience lagi. Kalau mau belajar isyarat lebih lanjut, boleh minta baristanya duduk bareng sama kalian. Akhirnya yang terjadi adalah, saya melihat barista saya yang tadinya pemalu, sekarang jadi pede semua. Bahkan over pede, nggak apa-apa. Bagus. Aku senang dengan percaya diri. Kenapa? Karena mereka sekarang sudah merasa diterima. Dan mereka sendiri berharap banyak ada movement lainnya seperti ini. Jadi di Sunyi Coffee ini, kita memberikan banyak layanan makanan dan minuman. Untuk makanan sendiri, kita bagi dengan adanya snack dan ada yang namanya main. Lalu untuk minuman, kita ada kopi-kopian dan non-coffee. Dan di 2022 ini, kita masuk ke mocktail coffee. Jadi kita banyak menu-menu baru dan kita juga kembangin menu-menu ala restoran. Nah, untuk menu mocktail salah satunya adalah seperti yang ada di sini nih. Ya. Ini kita sebut sebagai Bloody Berry, campuran dari jus anggur dengan mint dan perasan lemon. Jadi rasanya tuh seger banget dan ini non-coffee. Kalau namanya mocktail, mocktail itu adalah sebuah seni minuman ya. Jadi kita nggak cuma memberikan minuman dengan satu warna, enggak. Kita percantik dengan banyak garnish, seperti contohnya ini. Ya. Lalu untuk menu makanan kita spesial ya, kita sekarang masuk ke dunia burger. Kita punya burger yang biasa, kita juga punya Pau Burger. Pau Burger itu apa sih? Pau Burger ini adalah sebuah inovasi baru dari Sunyi, yang dimana konsepnya sama burger, tapi kita nggak menggunakan roti sebagai bun ya. Tapi kita menggunakan bakpao yang sangat chewy, jadi teman-teman itu bisa merasakan sensasinya suatu burger tapi dikunyah dengan enak. Kedepannya, Sunyi ini tentunya harus berkembang ya. Kita namanya perusahaan, nggak bisa stay di situ-situ aja. Harus yang namanya scale up. Dan scale up-nya Sunyi tentunya kita pengen supaya cabang-cabang ini semakin banyak. Rencananya saya pengen di seluruh kota-kota di Indonesia, at least ada satu Sunyi. Jadi kita di setiap kota tuh punya platform disabilitas, di mana disabilitas dan non-disabilitas bisa berkomunikasi. Pengembangan berikutnya adalah kita masuk ke dunia hulu nih. Kalau bicara kafe itu hilir. Hulunya apa? Biji kopi. Sunyi saat ini sedang bekerja sama untuk petani-petani disabilitas di Bener Meriah Aceh. Kita menciptakan sebuah produk baru, inovasi baru yang disebut sebagai Blind Gayo. Di mana kopi, kematangan, kualitasnya bukan dilihat secara visual, bukan dengan warna, bukan dengan bentuk, tapi bener dari harum. Kenapa? Karena seluruh petani kami adalah petani disabilitas tunanetra. Dari sini rencananya kita akan mencoba untuk menyebarkan kopi ini ke retail-retail dan ke business to business. Sehingga banyak orang yang bisa menikmati kopi hasil teman-teman tunanetra. Cabang Sunyi saat ini ada di Alam Sutra, di Tangerang, lalu kita ada di Kota Tua lebih tepatnya, lalu kita ada di Jogja, ada di Bekasi, dan bisnis terbaru Sunyi, dengan nama Sunyi juga tapi beda brandnya, disebut sebagai Sando Seraya by Sunyi, itu ada di Rawamangun. Dan kemungkinan Sando Seraya by Sunyi ini akan bekerja sama dengan rumah sakit-rumah sakit, dan kita menjadi kantin makanan untuk banyak rumah sakit swasta. Ya tentunya saya punya mimpi ya sahabat Ina. Sunyi ini saat ini berdiri sendiri dan ternyata masalah kita ini besar banget ya teman-teman disabilitas. Ada banyak banget, gak cuma di Jakarta tapi di seluruh Indonesia. Dan saya harap Sunyi gak sendiri lagi. Saya tahu kok kalau anak-anak muda nih, generasi saya millennials, lahiran 94. Lalu di bawah saya ada Gen Z. Kalian nih punya ide-ide kreatif. Ide-ide kalian tuh bener out of the box. Ide-ide kalian nih bener-bener menggoncang negara kita.
Tapi bisa gak sih ide ini gak cuma sekedar cuan, gak cuma sekedar uang? Bisa gak sih kita kembali ke basicnya bisnis, people, profit, planet? Gimana caranya supaya kita, ide kreatif kita itu diselipkan nilai kemanusiaan, diselipkan nilai-nilai tentang environmental, supaya bisnis kalian itu berdampak bagi orang lain, bukan cuma berdampak bagi ekonomi kita. Saya harap teman-teman muda nih, karena saya juga muda, millennials, Gen Z, ayolah kita coba untuk berperan aktif, menjadi pejuang untuk kemerdekaan mereka. Untuk bisa memberikan dampak lebih besar lagi, bukan cuma sekedar untuk kesenangan pribadi. Hopefully, dengan adanya sunyi-sunyi lain atas nama kreativitas kalian, mungkin Indonesia menjadi negara pertama yang benar-benar inklusif dan setara. Ya, dan saya sendiri pengen nyemangatin nih. Pertama, nyemangatin ke teman-teman difabel. Teman-teman difabel, sahabat Ina, ini sepertinya adalah orang-orang kreatif yang tentunya mereka juga memiliki hati untuk mengembangkan sesama manusia. Jadi jangan khawatir teman-teman difabel, kita sedang berjuang, suatu saat nanti inklusif akan kita capai. Kalian jangan pernah menyerah, teruslah mengembangkan ilmu kalian. Ketika kalian mendapatkan kesempatan, cobalah untuk memberikan yang terbaik. Dan yang berikutnya, mungkin nasihat kepada Gen Z dan millennials yang dari tadi saya sebut. Kadang-kadang generasi kita tuh berhadapan dengan banyak masalah yang membuat kita jatuh. Terima kasih teman-teman sudah berjuang. Jangan pernah menganggap diri kita rendah ya. Kalian semua sudah hebat. Ayo berjuang lagi. It's okay untuk berdarah-darah. Suatu saat nanti kalian akan sadar keringat itu akan menjadi hasil yang kalian petik nantinya. Dan itu semua akan membuat kalian tidak menyesal lagi. Semangat terus, mari kita maju.